Lama nggak terdengar kabar, nama Tamara Bleszynski kembali jadi sorotan setelah sebuah video viral yang menampakkan penampilan terbarunya yang disebut berbeda. Dalam video yang viral tersebut, terlihat wanita berusia 48 tahun itu sedang melayani pelanggan di restorannya di Bali. Tapi dalam kolom komentar video tersebut, ada netizen yang mengatakan jika wajah Tamara disebut bertambah tua dan mirip dengan Po Ati. Tahu dirinya sedang diperbincangkan, ibu dua anak tersebut kemudian memberikan tanggapan lewat postingan Instagramnya. Menurut wanita berdarah Polandia ini, bertambah tua merupakan hal yang wajar dan dirinya gak mempermasalahkannya. Bahkan, dirinya juga menyinggung Po Atik dan memujinya cantik. Meski ada yang berkomentar seperti itu, banyak dari netizen lainnya yang juga memuji kecantikan Tamara Bleszynski.